teman-teman YouTube. Aku hari ini bakalan ke event dan sebelum itu aku ada collab sama Alfiandi. Jadi dia lagi di bawah nih sekarang. Jadi aku bakalan turun ke bawah, jemput, habis itu kita filming together and habis itu aku bakalan introduce kalian ya. So, ya, yeah, be right back. Jemput orangnya dulu. Ya, yeah, Alfi udah dateng loh. Halo. Yeah. Aku dibawain kopi dong dari Starbucks Ice Americano. Kita harus melayani teman yang datang ke kota kita, yo. Nah, ini Maret, negara ya, bukan kota. Iya. Nanti kamu Maret datang aku ajakin deh. Siap. Pokoknya Maret, kita harus Maret saling. Maret katanya mau datang. Harus saling ngajak main lah. Iya, kalau aku ke Korea diajak main juga. Awas nggak, awas sibuk-sibuk di Korea. Iya. Saya kan. Saya pasti akan download Kakao abis ini. Oh iya, harus. Karena kalau lain lama balesnya. Nasani. Oh, kenapa kamu bikin dari sekarang nih hari ini? Iya, iya, boleh. Kalau kakak aku cepet banget soalnya kan. Siap. Kayak gitu. Ya, bagaimana kabarnya? Oh, BTW untuk teman-teman yang baru. Nah, Alfi, introduce yourself. Oh ya, halo, nama saya Alfi, biasa dipanggil Alfiandi. Kalau di channel YouTube-nya Alfiandi bahas tentang all about K-pop. Asik. Ingat enggak kita yang zaman kita alay? Itu dulu banget nonton enggak? Iya, aku juga baca komen-komennya kayak banyak yang aku sekarang lagi mengalami masa itu kayak gitu-gitu. Iya. Aku hari ini jadi gini. Kita pause dulu ya teman-teman. Kita ya. Aku mau filming dulu untuk channel aku mau filming dulu untuk konten yang lagi satu. Tapi we'll be doing something really fun. Jadi stay tune. Ya. But meanwhile kita ngopi dulu terus habis itu kita bakalan balik ya. Siap. Be right back. Saya duduk aja lah. Aku barusan kayak udah selesai tapi kok tinggi banget mas gitu. Itulah kita barusan udah selesai filming dan kita bakalan nge-chill sambil minum kopi. Kita sudah collab. Nanti kita tunggu saja videonya di channel Sandi Dahein dan juga channel saya. Betul, aku mau rekomendasi dong, direkomendasiin makanan enak gitu. Maksudnya yang kayak di mall-mall harus kemana kan? Aku udah nyobain Leko, aku udah nyobain Rembulan. Terus ada yang lagi lain-lain gitu. Sebenarnya saya bukan anak mall, saya lebih ke makanan-makanan yang kayak pinggir-pinggir jalan gitu. Tapi aku pingin cuman aku eventnya tuh di Kokas mulu, jadi aku nggak bisa. Oh, kalau di Kokas dia macem-macem sih yang enak. Ada KFC. Itu mah tidak sama sekali merekomendasi ya. KFC di Korea juga ada kan? Tau nggak? Tapi KFC di Korea nggak enak banget loh. Iya, dengar-dengar kayak gitu. Nonton si Hansol ya. Si Hansol kemarin bilang, Nuna itu nggak banget katanya. KFC Indonesia kan lebih kayak crunchy, ada spicy gitu kan. Aku juga pernah nyoba yang KFC Korea, tapi mereka tuh nggak ada crunchy-nya dan kayak rasanya tuh kayak disappointing gitu deh. Enggak segurih dan enggak seenak dan enggak seasin. Udah gitu enggak enaknya lagi di sana enggak bisa bahasa Indonesia pelayannya. Iya benar banget sih kan. Itu kan tuh pernyataan yang bodoh sekali. Tapi nanti ini ya, pas Alfi main nanti kita juga bakalan mokpang makanan-makanan Korea. Betul. Fried chicken kayak gitu-gitu ya, mau enggak? Iya, boleh-boleh. Boleh-boleh. Begitu lah kita sambil ngobrol-ngobrol dulu, habis itu I'll see you guys at the event ya. Dadah. Dadah. Makasih Alfi, I'll see you di Korea. I'll see you Desember kan aku kesini Desember. Oh, boleh. Jangan lupa subscribe guys. Oh iya, boleh. Sangat boleh. Teman-teman, sekarang aku lagi OTW ke Kokas. Finally, hari ini event pertama aku. Jadi aku ditemani oleh McKay dan juga Alfi. Kita bakalan ke Kokas dulu bareng, makan. And then we're gonna ini I'm gonna go on stage. Saya manajernya Sunny hari ini. Apa? Saya manajernya Sunny hari ini. Enggak loh, justru kayak si Alfi justru kelihatan lebih kayak artis tau gak sih? Justru ini sebuah apa penghormatan bagi saya. Enggak. Justru kehormatannya tuh di aku, guys. Waduh. Suka begitu. Oke, I'll see you guys di Kokas. Aku bingung mau makan apa. Ntar kita lihat rekomendasinya si Alfi. Beban loh itu. Beban. Kita udah di Kokas dan bakalan ke Leko. Kemarin enggak kesampaian ke Leko, jadi hari ini harus ke Leko. Bareng Hama. Waduh, Hama yang punya Jakarta. Asik. Kita ini udah di Leko dan aku kayaknya mau mesen yang biasa ya, sama aja sih kayak tahu lada garam, sate jamur, jamur enoki atau yang iga bakar penyet ini. Ya. Konsentrasi ngedit foto.
pasti ngedit foto di Instagram gitu. Biar ala-ala fashion blogger gitu. Oh, kan. fashion. Aku seneng banget sih bisa ke Leko hampir setiap hari. Bahagia tau gak sih, sumpah. Itu kenapa, lebih bahagia dari shopping tau. Tidak coba ngomong ke manajernya atau? Leko, call me. Saya buka endorse untuk hanya untuk Leko. Nah, mulai menjilat dong. Aku cinta Leko. Leko. Sama tahu garam yang lada garam itu kan tadi udah order. Iya. Korean tone. Oh, cangkungnya enak. Guys, aku dibeliin makan dong sama Alfi. Tadi aku mau bayar terus dia kayak, gitu. Aku langsung kayak, oke. Alfi, kalau nanti kamu datang ke Korea, aku traktir ya. Makasih. Iya, gantian. Pasti. Kenyang bego ya? Kenyang sih, enggak. Kenyang aja dapet. Langsung bego katanya. Tadi aku bilang kan, enggak ada apa-apa aja posisinya. Makasih, Alfi. Jadi aku sekarang bakalan ke bucket list. Halo, aku isi bucket list dulu ya. Halo, ya makasih. Iya. Aku ini apa namanya? Mau isi bucket list dulu. Halo. Makasih. Oh, makasih. Oh ya ampun, makasih banget. Ya. Di mana Mas? Aku gimana isinya di sini? Bisa bantuin nggak sih kayak ini? Tulis berapa ini? The one. Where are you? Placement. Bentar, kita barengan ya, vlog. Satu, dua, tiga. Ah! Aku sekarang lagi di Kokas. Dan banyak banget dong. Ya, mau ngasih dari pihak Michelle. Oh, makasih. Aku suka sama Michelle. Buat si Perong. Ya udah, gak apa-apa. Oh, iya. Coba aja sebenarnya udah ngelihat sedikit ya snippetnya dan gimana menurut kamu? Lucu banget. Oh my god, kayak benar-benar Korean drama banget, tapi yang estetik abis dan super sweet abis. Kalian harus nonton ya, jangan lupa air di Januari, awal Januari. Love distance, high tech. Aku mau shopping dulu ya. Boleh. Lewat calling time. Aku shopping dulu. Saya sudah selesai event dan saya waktunya untuk. Aku sekarang udah di Bath & Body Works. Aku punya ini di rumah, enak banget. Dan ada ini dong, kayak holdernya yang aku mau taruh di kamar office aku.
Nah ini juga, ada yang ini ada promo katanya. Saya sudah mencari liriknya, aduh kelihatan gak sih? Nah ini, saya sudah mencari lirik romanjinya. Saya siap sing along pokoknya. Looking to you, hi hi yes, hi hi yes, babe. To say it's summer loving, but I don't think I'm popping. We're gonna see you different girl if I can. I wanna rock your world. I'm deeper than the others think they see. I'm into roses and all the other romantic things. They say I'm going crazy, but I don't think I'm baby. When I say that you'll be mine if I can, I really want your time. So asik banget kayaknya. I'm deeper than the others think they see. Yeah. I'm into roses and all the other romantic things. We can have fun all together, right? Yes, yes. So this next song is called Thirsty. Hey, bawa lirik dong. Hey, put your hands up and see it. Yeah. Hey, bawa lirik dong. Semakin bertegun, hati rasa berceceran up and down. She wanna GG and yeah, yeah, yeah. I'm imagining your style. 많은 남자들 쳐다봐 up and down. 미치게 만들어 날. Look into your eyes, 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 babe. 숨기기 힘들어, girl, I just lie, eyes, 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 babe. 너를 갖고 싶어, put your hands up. Don't know what to do. 왠지 띵하고 어지러워. 점점 널 더 알고 싶어. 너란 비밀에 목말라. Oke, teman-teman, sekarang aku udah balik di hotel. Aku mau kasih lihat kalian aku beli apa aja tadi dari Bath & Body Works. Tada! Aku suka banget sama Bath & Body Works dan setiap kali aku ke Indonesia aku pasti borong. Soalnya ada satu candle yang aku suka banget dari mereka dan aku suka koleksi. Yang pertama adalah ini yang stress relief. Aku punya di rumah yang di Soul dan ini baunya enak banget. Mama aku tuh selalu nanya, kamu pakai apa sih? Lilinnya apa sih kok baunya satu office tuh enak banget? Dan itu adalah yang ini, Stress Relief Aromaterapi. Ini adalah aromaterapi yang happiness. Tapi dia ada kayak apa, case-nya gitu. Aku mau taruh di samping tempat tidur aku. Soalnya aku udah, furniture-nya tuh udah hampir semua masuk. Jadi aku tinggal beli bedding dan segala macam. Dan yang terakhir adalah ini, Summer Terrace. Ini packagingnya lucu dan bener-bener kayak teras gitu. Ada rajutan-rajutannya dan baunya nih bener-bener kayak bau kita lagi ada di alang-alang gitu, di kayak bung, apa sih, kayak ya alang-alang gitu guys. Jadi kayak lagi, bukan alang-alang apa sih, tempat-tempat yang ada kayak rumah gitu. Terus aduh aku lagi gak kepikiran, mbak editor tolong, saya maksud saya itu yang di sini. Ah ini baunya tuh kayak bener-bener really really kayak summer banget, jadi aku suka. Tadi kan event Hanwha dan aku dikasih kayak goodie bag gitu sama Misha. Banyak banget aku dikasih. Okay, yang pertama ini adalah BB Cream Cover yang nomor 21. Ini tuh yang benar-benar klasik banget sih, yang super legendaris banget. Waktu aku zaman baru-baru mulai YouTube aku sempet pakai ini. So it's nice to have another like oldies but goodies kayak ini. Dan selanjutnya ini apa ya? Oh, ini entaran ya. Selanjutnya adalah ini Bridal Cream Blooming Tone Up. Ini dari Misha juga. Dia tone up cream gitu. Ta-ta-da-da. Cantik banget. Oh, nice. Oh my god, this is really pretty. Cantik banget ini. Oh, wow. Makasih Misha. Selanjutnya adalah Magic Cushion Cover.
Ini yang 23. Aku pengen pakai besok. Ada dapat ini cushionnya dan dapat refill dan free. Oh, free sponge-nya juga. Banyak banget yang bisa kita dapat ya dari ini. Dapat cushionnya, udah ada dalemannya, beserta refill dan sponge. Ini emang famous banget sih, jadi aku pengen nyobain lagi, soalnya aku udah lama gak nyobain base-nya Misha. Soalnya aku selalu pakai ini, Wishstone, Moonstone, apa Wishstone, tinsnya mereka bagus banget. Jadi aku suka pakai itu, dan ini aku mau kasih ke mamaku dong. Ini yang Time Revolution Night Repair Pura Pit Ampoule. Ini mamaku suka banget, jadi aku bakalan kasih ini ke mama aku. Makasih Misha sudah ngasih yang lucu-lucu banget, dan aku suka banget sama yang ini. This is really really pretty. Jadi aku bakalan cobain, dan kalau aku suka aku update di suka nggak suka bulan November. Oke, selanjutnya adalah ini. Aku dikasih hadiah dan surat dari salah satu dari kalian, dan ini aku dikasih oleh Vera pas foto-foto ngasihin aku ini. Lucu banget dong. Gemes banget dong, Gamja. Oh my god, it's so cute. Terima kasih. Nah, ini juga lucu banget dong, gemes banget warnanya pink. Terima kasih. Terima kasih Vera, terima kasih banyak. This is so sweet, aku bakalan taruh kembali. Dan aku langsung masukin ke suitcase aku. Yay, terima kasih. Dan selanjutnya ini nih yang gede banget. Apa ya isinya? Ah! Yes! Aku itu dari tadi pengen shopping makan, snack, cuman gak sempet gara-gara event aku tuh back to back sibuk banget kan. Aku suka banget Kitella yang cabai rawit ini, tempe, aku suka banget. Oh my god, kalian kok tahu banget sih aku? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Desti, kamu so sweet banget. Ya ampun, ini teman-teman dalamnya tuh ada snack, ada bumbu. Aku kasih lihat kalian. Ini aku suka banget sama Indofood yang sambal balado. Aduh, terima kasih banget. Aku suka banget sama sambal balado ini. Aku sempat makan bareng sama David sama Nick, dan mereka juga suka banget kan. Ah, rawon. Cintaku banget ini. Santan bubuk. Terima kasih. Kalian tuh aduh benar-benar thoughtful banget sih. Kalian tuh benar-benar memikirkan aku banget. Makasih banget ya guys. Aku yang kayak gini-gini tuh aku selalu cari, tapi aku nggak tahu mesti beli di mana gitu kan. Tepung untuk bakwan. Ini aku suka banget tempe yang racik, bumbu racik. Enak banget. Makasih. Kalian benar-benar mikirin aku banget ya. Makasih banget loh. Aku tuh benar-benar beruntung banget punya kalian di hidup aku loh, serius. Aku tuh kadang ngerasa aku tuh gak patut dan tidak pantas untuk mendapatkan semua ini gitu. Dan aku, ya gitu guys, terima kasih banyak ya. Aku bener-bener merasa tersentuh banget. All small things really, ya kayak gini-gini pun aku tuh bener-bener bahagia banget. Aku tuh bener-bener terima kasih karena kalian lihat ini pun kalian ngemikirin aku, dan kalian beli dan kalian save untuk aku gitu. Terima kasih banyak ya. Ini rendang, aku suka banget rendang. Gulai coy, gulai. Oh my god, aku juga suka. Wah, nasi goreng cabai hijau ini ngehits banget sih. Ini aku harus coba ini. Nutrisari. Oh my god, ini zaman aku kecil banget nih. Oh my god, Nutrisari. Ini dijual di mana ya guys? Kalian bisa cari gitu gak sih? Ini sebenarnya bisa didapetin di Indomaret gak sih? Karena aku suka banget sama Nutrisari, dan itu childhood aku banget. Ini masa kecil aku banget nih, Nutrisari. Kecap bango, bumbu ayam. Oh, ini bumbu ayam goreng bacem. Terima kasih. Oh, ada bumbu tempe tahu bacem. Wah, terima kasih. Wah, jagung bakar. Terima kasih. Aku tersentuh banget. Opor ayam, aku cinta banget opor ayam. Ini tuh bener-bener, oh my god, opor ayam itu is life guys, is life. Kehidupan itu opor ayam. Dan nasi goreng rendang. Aku tuh cinta banget sama daging sapi. Sebenarnya aku tuh jauh lebih suka daging sapi dibanding daging ayam dan daging babi, karena daging sapi tuh bener-bener enak banget guys. Jadi I can't wait. Dan
Garuda Pilus. Eh, aku suka banget. Aku suka banget yang kayak gini-gini. Aku tuh dulu suka banget sama kacang mayashi, terus aku suka banget sama kacang Garuda. Semuanya yang brand-brand Garuda ini aku suka. Jadi ini makasih banget ya. Ini kalau lagi di sofa diem-diem sambil nonton movie, ini nih best banget. Wah, homestyle sambal terasi ini ada sasetnya. Wah, ini bagus banget ya kalau untuk traveling kan. Desti, makasih banget ya. Makasih banget udah mikirin aku pas kamu beli-beli belanja kayak gini. Ini tuh kayak bener-bener dibelanjain sama temen deket yang udah tahu aku banget. Dan kalian semua kan temen aku. Dan aku tuh merasa sangat blessed banget. Oke, aku gak punya banyak temen di real life. Mungkin aku cuma ada beberapa yang sangat deket. Tapi menurut aku sekarang aku udah punya banyak banget di seluruh Indonesia. Karena kalian semua adalah temen aku gitu. Makasih banget ya teman-teman yang udah support Sunny Day In channel ini. Kalau misalnya aku ada salah ngomong, aku misalnya ada salah dalam bertingkah dan atau salah mengutarakan sesuatu, maaf ya guys. Aku akan mulai sekarang lebih berusaha sekuat tenaga untuk menjadi seorang YouTuber yang lebih positif, lebih memberikan influence yang baik untuk kalian semua. Aku akan berusaha sekuat tenaga menjadi seseorang yang sangat baik. So ya, terima kasih banyak untuk vlog aku hari ini. Aku bakalan closing di sini dan lanjut besok. So ya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. And I'll see you guys next time. Selamat tidur, see you besok.